Selamat datang kembali di channel Kicau Sultan. Kali ini Kicau Sultan mencoba untuk meramal pertandingan Piala Dunia FIFA 2022 dari grup E antara Jepang versus Costa Rica sebagai upaya ikut memeriahkan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Sebelum kita memprediksi siapa pemenang antara Jepang dan Costa Rica, kita siapkan dulu makanan untuk peramal kita. Lobet Johnny. Setelah perlengkapannya siap, kita ambil dulu si Johnny. Ya, inilah dia lobet kesayangan kita, si Johnny. Menurut prediksi si Johnny, siapakah pemenang antara Jepang versus Costa Rica dari pertandingan babak penyisihan grup E yang akan berlangsung pada malam hari ini, tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dapat disaksikan di TV nasional yang menyiarkan atau yang memiliki hak siar. Kita saksikan bersama-sama. Si Johnny masih bingung memilih antara Jepang apa Costa Rica. Menurut prediksi si Johnny, pertandingan berjalan sangat ketat. Masih bingung si Johnny. Siapakah pemenangnya? Dia masih menggantung. Saudara-saudara Johnny masih bingung. Siapakah pemenangnya, Jepang atau Costa Rica? Johnny masih memantau. Sampai saat ini, si Johnny belum memilih. Akhirnya terpaksa kita pancing dengan makanan agar si Johnny mau memilih pemenang antara Jepang atau Costa Rica. Masih juga si Johnny tidak mau memilih, masih pusing, masih memantau siapakah gerangan pemenangnya. Sungguh lompat satu ini susah sekali menebaknya. Masih dia berputar-putar, berpikir, tolak-toleh kanan kiri. Mau ke Jepang apa ke Costa Rica? Siapakah pemenangnya? Terpaksa kita datangkan peramal kedua. Oh, kita lobet betina si Pepe. Pepe pun datang. Dia meramalkan. Dan siapakah pemenangnya menurut si Pepe? Dan pemenangnya adalah Costa Rica. Selamat kepada pendukung Costa Rica. Karena prediksi dari si Pepe, pemenangnya adalah Costa Rica. Prediksi untuk pertandingan berikutnya yang berlangsung juga pada malam hari ini, yaitu dari grup F antara Belgia versus Maroko. Pertandingan ini akan disiarkan pada hari ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan hasil prediksi dari si PP, pemenangnya adalah Belgia. Selamat kepada Belgia.